Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Melalui jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak keluarga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai hilangnya putra pertama dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sungai Ari, Swiss. Dan sampai saat ini pencarian masih dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan keluarga memohon doa dan menegaskan bahwa perkembangan informasi hanya melalui Pemprov Jawa Barat. Terjadi musibah, beliau hanyut dalam ketika berenang di sungai. Ini kami terima beritanya kemarin kurang lebih pukul jam 5 sore. Jadi alhamdulillah pihak keluarga dibantu sangat baik oleh KBRI yang ada di Swiss, Pak Dubes beserta jajarannya. Berdasarkan update yang kami terima, pencarian sudah dilakukan kurang lebih 6 jam sepanjang matahari masih ada sinarnya dari siang sampai sore. Kemudian pencarian dihentikan ketika sudah mulai gelap. Dan berdasarkan informasi yang kami terima sampai dengan jam 11 tadi malam, berarti di sana kurang lebih jam 6 sore, belum ditemukan Ariel. Kami atas nama keluarga mohon doanya dari seluruh warga, dari seluruh kerabat, agar dimudahkan bertemu kembali dengan Ariel dalam keadaan selamat. Tentu semua ini adalah upaya yang dari keluarga bisa lakukan, karena tidak ada harapan yang bisa kami gantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.